Bocoran harga dan kapan Hyundai Ioniq 5 siap dijual. Hyundai berencana untuk membawa Ioniq 5 ke Indonesia tahun ini. Perkiraan kehadiran mobil listrik terakhir semakin dipahami dengan berbagai informasi media sosial. Sebelumnya, pabrikan Korea berencana untuk membawa Ioniq 5 pada kuartal pertama 2022. Kehadiran mobil listrik canggih ini juga diamati selama kunjungan media ke pabrik Hyundai di Cikarang beberapa waktu lalu. Car2 Channel mencoba mencari informasi tentang keberadaan Ioniq 5 di beberapa penjual Hyundai di Jabodetabek. Sejumlah wiraniaga ternyata telah membuka reservasi untuk mobil futuristik ini. Inden telah dibuka karena banyak yang diminta. Biaya pemesanan juga cukup murah, hanya 5 juta saja, kata salah satu penjual Hyundai, Jumat tanggal 3 Maret tahun 2022. Penjual lain Hyundai mengungkapkan kemungkinan bahwa mobil listrik ini akan tiba pada akhir Maret atau awal April. Bisa jadi Ioniq 5 akan hadir di pameran mobil yang juga akan diadakan untuk durasi yang berdekatan bulan ini. Informasi lain, Ioniq 5 harus dievaluasi harga sekitar 700 jutaan. Sumbat harga ini dekat dengan produk Hyundai EV yang dipasarkan, yaitu Ioniq EV dan Kona Electric. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Selain itu, berdasarkan informasi tentang halaman DKI Jakarta BPD pada informasi NJKB 2022, Ioniq 5 telah direkam dengan dua varian. Versi 2WD pertama yang terdiri dari nilai NJKB 450 juta ROS dan AWD dengan jumlah 473 juta 473 juta rupiah NJKB. Jumlah NJKB lebih kecil dari Kona 2.0 EV 4x2 yang terdaftar di 488 juta. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. We'll be right back.
Sebagai perbandingan, Kona Electric saat ini ditawarkan dengan harga sekitar 674,8 juta untuk DKI Jakarta. Model Ioniq, yang diusulkan dalam dua varian, yaitu EV pertama dengan harga 637 juta dan varian tanda tangan EV dengan HS harga 677 juta. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. Penampilan Ioniq 5 telah ditunjukkan beberapa kali ke berbagai kesempatan, seperti pameran kendaraan listrik. Siluet itu futuristik dengan garis runcing dan kesan kecil memberi untuk menunjukkan sisi olahraga mobil listrik ini. Tampilan depannya membawa desain parametric pixel yang merupakan identitasnya dengan penambahan lampu LED ikonik. Desain berkelanjutan ini di bagian belakang dengan penampilan lampu stop lamp LED kotak panjang. Pandangan sampingnya mengkonfirmasi tampilan sporty dengan pilar C yang miring. Sisi bagian dalam lebih mengesankan merupakan kesan futuristik dengan kehadiran atap panorama yang disebut Hyundai sebagai penglihatan atap karena menggunakan panel kaca tanpa dukungan di atap. Dashboard tampaknya sederhana namun masih mengesankan produk premium, Hyundai menyebutnya dashboard magnetik. Pengemudi akan menemukan head unit layar sentuh 12,5 inci dan counter cluster numerik dengan ukuran yang sama, yang membuat layar besar di dashboard mobil ini. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Berkenaan dengan sumber daya, Ioniq di Korea ditawarkan dengan dua pilihan ukuran baterai, yaitu baterai standar dan jangka panjang. Model standar menggunakan baterai 58 kWh 800V. Baterai ini dapat diisi 10% hingga 80% dalam waktu kurang dari 18 menit di stasiun pengisian CC 350 kW. Beban selama 5 menit akan menambah jarak 88 km. Jika diisi di stasiun pengisian dengan daya 50 kW, waktu load dari 10% hingga 80% menjadi sekitar 43 menit 30 detik dan beban selama 5 menit menambah jarak 27 km. Model baterai jarak jauh menggunakan baterai 72,6 kWh dengan tegangan 800V yang mengklaim memiliki jarak 481 km. Keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows.
Beban di stasiun DC 350 kW akan memakan waktu 18 menit untuk kondisi baterai 10% hingga 80% dan beban selama 5 menit menambah jarak 111 km. Untuk stasiun pengisian 50 kW CC, 1 jam membutuhkan waktu 1 jam untuk kondisi baterai 10% hingga 80%. Komunitas pecinta mobil tampaknya ingin merasakan produk kendaraan listrik murni yang diproduksi di Indonesia. Hyundai mewujudkan investasi senilai 1,55 miliar dolar AS pada tahun 2030 dengan membangun tanaman yang menghasilkan kereta dan IONIQ 5. Pabrik ini akan menyajikan permintaan domestik dan juga ekspor.